Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ari Kucluk. Kali ini saya akan unboxing Xiaomi Redmi 4X. Oke guys, langsung saja kita buka paketnya. Isinya seperti apa? Dan akhirnya paket berhasil kita buka guys. Dan isinya adalah handphone Xiaomi Redmi 4X guys. Dan untuk kardusnya lumayan menarik guys, dengan warna putih bertuliskan 4X dan logo Mi. Oke guys, langsung saja kita buka kardusnya untuk lihat HP-nya seperti apa guys. Dan akhirnya kardus pun berhasil kita buka guys. Dan terlihat HP Xiaomi Redmi 4X nya guys. Dan inilah HP Xiaomi Redmi 4X nya guys, dengan warna hitam, lumayan menarik guys. Adalah buku panduan guys. Dan ini adalah kabel datanya guys, dengan tipe micro USB guys. Dan ini adalah kepala chargernya guys. Dan yang terakhir adalah SIM tray ejector guys. Dan itu semua tadi adalah isi dalam paket penjualannya guys. Untuk kepala charger model begini kita harus beli lagi sambungan kepalanya guys. Oke guys, selanjutnya saya akan mencoba menghidupkan HP Xiaomi Redmi 4X ini guys. Untuk menghidupkannya kita cukup menekan tombol power di sebelah kanan guys, dan untuk tombol volume berada di atasnya guys. Oh ya guys, spesifikasi HP Xiaomi Redmi 4X ini adalah mempunyai RAM 3GB dan memori internal 32GB guys. Oh ya guys, HP Xiaomi Redmi 4X ini sudah menggunakan MIUI 8 guys. Langkah selanjutnya saya akan mencoba mengaktifkan HP Xiaomi Redmi 4X ini guys. Oh ya guys, untuk mengaktifkan pertama kali HP Xiaomi Redmi 4X ini lumayan cukup memakan waktu guys, karena kita harus mengisi data-data agar HP bisa kita gunakan. Ya guys, untuk pengaktifan data HP Xiaomi Redmi 4X ini kita bisa menggunakan data internet dari kartu seluler ataupun dari WiFi guys. Oh ya guys,
Untuk resolusi layar HP Xiaomi Redmi 4X ini adalah HD guys. Dengan layar ukuran 5 inch, tampilannya cukup jernih guys. Dan HP Redmi Xiaomi 4X ini sudah menggunakan fingerprint guys. Untuk posisi fingerprint berada di casing belakang guys. Oh ya guys, HP Xiaomi Redmi 4X ini sudah mempunyai dua slot SIM card guys. Dan dua-duanya udah bisa 4G. Dan untuk penambahan memori eksternal, dia bisa menggunakan micro SD, itu dengan cara mengganti salah satu slot SIM card guys. Untuk slot SIM card 2 bisa kita ganti dengan micro SD guys. Dan akhirnya HP Xiaomi Redmi 4X ini berhasil saya aktifkan guys, sehingga bisa kita gunakan. Dan inilah tampilan MIUI 8 Xiaomi Redmi 4X guys. Oh ya guys, untuk menggunakan HP Xiaomi Redmi 4X ini jangan lupa kita memasukkan alamat email kita guys. Oh ya guys, untuk layarnya menggunakan layar IPS guys, lumayan responsif. Dan ini adalah spesifikasi HP-nya guys. Oh ya guys, untuk prosesor HP Xiaomi Redmi 4X ini menggunakan prosesor Snapdragon 435 guys. Oh ya guys, untuk baterainya lumayan besar guys, yaitu dengan kapasitas 4100 mAh. Oh ya guys, untuk kamera HP Xiaomi Redmi 4X ini mempunyai kamera belakang ukuran 13 megapiksel dan kamera depan ukuran 5 megapiksel guys. Untuk kamera belakangnya lumayan bagus guys. Oh ya guys, untuk kamera belakang sudah mempunyai flash guys, sehingga kita bisa ngambil gambar di malam hari atau di tempat-tempat gelap guys. Secara harga HP Xiaomi Redmi 4X ini cukup terjangkau guys. Oke guys, cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.